Halo teman-teman DAK, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Hari ini aku mau bikin camilan yang simple banget tapi enak. Ini namanya kalau di rumah aku ceker ayam ya. Ini dari ubi manis. Ini enak, simple. Kalian mesti coba. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip. Ini dia bahan-bahannya teman-teman, simpel banget kan? Udah aku tulisin di layar. Oke, langsung aja. Ini pertama-tama kita parut kecil ubinya. Ini aku pakai parutan yang khusus buat parut biar bentuknya jadi kecil panjang gitu ya. Ini murah kok, cuma 10.000 aku beli dan praktis, banyak jenis pisaunya. Kalian kalau nggak punya bisa dicincang aja kali ya, tapi kalau pakai ini lebih mudah, lebih cepat selesai. Ini kita selanjutnya kita campurkan tepung terigu dan tepung berasnya ya, gula dan garamnya juga kita campurkan. Setelah itu kita masukin air yang 200 ml tadi. Ini aku nggak keambil videonya ya, waktu aku masukin air ini udah aku kasih air 200 ml. Terus langsung aja kita campurkan ubi yang udah kita parut tadi, kita aduk. Ini tepungnya udah aku sesuaiin ya, jadi jangan kebanyakan tepung, nanti malah nggak enak. Lebih enak kalau banyakan ubinya. Ini udah kita campur pokoknya sampai rata, sampai semuanya terkena tepung. Selanjutnya kita siapin minyak secukupnya. Kalian pastiin dulu minyaknya itu benar-benar panas ya, jadi nanti gorengannya itu nggak terlalu menyimpan minyak, nggak terlalu berminyak. Jadi mesti panas minyaknya. Ini minyaknya panas, kalian masukin aja pakai sendok ya, kalian tekan-tekan biar bentuknya pipih ya, nanti jadi agak crispy-crispy gitu. Gorengnya dengan api sedang ya teman-teman, jangan dengan api besar, nanti cepat masak tapi nggak sampai ke dalam kalau dengan api besar. Ini udah aku balik, dia udah mengering. Ini udah aku angkat, warnanya juga udah berubah jadi cantik ya, jadi kecoklatan. Lakukan terus sampai adonan yang kita buat tadi selesai ya. Ini gorengannya oke, udah selesai aku goreng. Ini udah jadi, kelihatan enak banget kan. Ini crispy ya teman-teman, crispy di luar, ada bagian lembutnya di dalam, manis. Cara beda makan ubi goreng ya, ini enak, kalian mesti coba. Simple bikinnya, buat nonton-nonton TV atau lagi nyantai. Terima kasih ya udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Wassalamualaikum.